Hey guys, kita mau sampesan guys. Gak deh. Kesiangan ini sampesnya gak muncul. Kita mau jogging ala-ala guys. Kita lagi ada di pantai Watu Karang. Watu Karung namanya. Nah, ini tuh langsung depannya langsung ombak guys. Ini view-nya langsung ombak guys. Nah, teman-teman, kalau besok mau ke sini, nginep di sini aja. Ini tuh cocok banget. Cuma kemarin kita itu udah kehabisan. Sajuran ada. Nah, ini tak sepin rumahnya ya, guys. Nah, itu rumahnya kayak gitu, guys. Ya guys, kita mau jogging ala-ala. Hey Bu, kamu ngapain? Refleksi. Ini tuh, itu. Nah itu tuh terkenal Raja Ampatnya Pacitan guys. Seger gak ya? Sana ya, sampai sana mau gak? Yuk. Kita lewatnya di sini. Iya, lewat sini dulu. Kamu lewat tengah tau? Gak mau. Kita mau jogging dulu ya guys. Lari ya? Asap sama anak kita putus di kayak gini kak ya lo jauh yang masihan hei di tengah dong jalannya kelakuan ini kita lari lan. Ternyata enggak sakit dari kita ya. Guys, kita mau lari sampai ujung sana, guys. Ujung sana, nah. Apa kita challenge? Apa? Kita sampai sana. Enggak usah. Terima kasih, nanti kami kalah. Iya, enggak berani, guys. Coba kasih lihat tau ombaknya. Ombaknya gede banget loh kalau di sini. Tapi ombaknya kayak mendung ya yang? Mendung ya. Jangan-jangan nanti kita nggak dapet guys, kita ditinggal jauh. Aduh, dia ninggalin aku guys. Kita mau challenge ya guys. Lari yuk, hitungan, cepet-cepetan. Sampai sini berapa menit ya, cepet. Sambil nunggu dia jogging. Tipsnya itu kayak gini guys. Nah itu ombaknya tinggi banget guys. Ombaknya tinggi banget. Tapi emang bener-bener sakit sih. Nah ayo cepat. Udah mau 1 menit. Ayo. Ayo. Nah, dia pas 1 menit ya, guys. Ayo. Cepat, guys. Dia enggak ada 1 menit, guys.
Aduh, masakan aku. Ayang, ayo. 25 menit. Kita habis jogging, guys. Nah, ini pelakunya yang menggis-menggis. Aduh. Capek banget, guys. Enggak berpingat ya, yang cuma berat, guys, karena tumpuan di kaki kan lebih berat daripada jogging di jalan biasa.